Jangan tanya kenapa kau kutolong. Kita harus cepat pergi dari tempat ini. Ayo. Jalan. Kalian berdua, seperti yang Adi Prabu ketahui, mengejar Raja Gandhi. Tapi gagal kan? Iya. Tidak berhasil. Sudah kuduga. Bagaimana Tuan Bali? Kenapa jadi begini? Itu karena Dewa ikut campur. Dewa ikut campur. Iya, Sang Batara Bayu yang menyelamatkan Ramaja Gandhi. Sang Yang Batara Bayu menyelamatkan Ramaja Gandhi. Bisa aku percaya cerita ini? Benar, Adi Prabu. Kakang melihat sendiri Sang Yang Batara Bayu menolong Ramaja Gandhi dan menggulung kami dengan angin beliung. Dewa, Sang Yang Batara Bayu, kenapa Dewa selalu ikut campur? Harus begitukah yang terjadi? Yang Mulia, bukankah kita punya sesembahan, Yang Mulia Rahwana Raj? Kenapa Yang Mulia tidak mengadu kepadanya dan menceritakan segalanya? Benar, Adi Prabu. Hanya Yang Mulia Rahwana Raja lah yang mau mendengar keluhan Adi Prabu. Ya, kalian memang benar. Saya harus membawa masalah ini kepada Yang Mulia Rahwana Raja. Masuk tentang kaburnya Rupa Kencah. Rupa Kencah kabur? Ya. Jadi itu yang membuat Adi Prabu marah kepada
kedua pandega ini? Iya. Dan kedua pandega ini tidak bisa mencarinya lagi. Mereka harus... Yang mulia, sudah. Mohon manfaatkan waktu yang mulia untuk menghadap yang mulia Rahwana Raj. Junjungan kita harus segera mengetahui perkembangan yang terjadi. Baik. Aku akan ke sanggar pemujaan. Iya. Tuan Bahadur. Ya. Kalau saya tidak mengikuti Tuan Bahadur, pasti rupa kencah tidak akan kabur. Aku ini bagaimana Singa Marita? Selalu sambat-sambat, mengeluh, memohon, mengadu. Begitu terus-menerus. Apa kamu tidak malu? Dewa sudah ikut campur, Yang Mulia. Dewa memang selalu ikut campur. Tapi kali ini, Yang Mulia. Kali ini apa? Kali ini benar-benar muncul dan terlibat langsung, Yang Mulia. Sejak zaman Purwo, Dewa memang selalu ikut campur. Dan selalu turun tangan. Kenapa? Kenapa? Kamu takut? Yang Mulia, kamu sudah kuberi 3 gelembung pemusnah Singa Maruta. Kenapa tidak kamu gunakan? Tapi Yang Mulia, gunakan gelembung api kemarahan pada musuhmu kalau memang kamu harus marah. Gunakan gelembung pembuat bencana kalau dengan senjata tidak mampu kau kalahkan musuhmu. Dan gunakan gelembung pelampias dendam kalau akhirnya dendam yang harus kamu lampiaskan. Maaf Yang Mulia, saya belum berani menggunakannya Yang Mulia. Tepuk dadamu 3 kali dan sebutkan apa keinginanmu. Maka seketika itu juga akan muncul kekuatan dahsyat dari dalam tubuhmu. Gunakan itu. Maka siapapun juga musuhmu pasti akan hancur, walau dewa sekalipun. Baik Yang Mulia, saya tidak akan sia-siakan 3 gelembung pemusnah yang mulia berikan pada saya. Kalau begitu gunakan, jadilah kamu Rahwana Raja yang berani kepada siapapun, termasuk kepada para dewa. Baik Yang Mulia. Akan kumanfaatkan 3 gelembung pemusnah yang telah Yang Mulia berikan padaku. Akan kumanfaatkan. Terima kasih Yang Mulia. Kalian sudah siap? Setelah saya menutup mata, kalian boleh menggunakan senjata apa saja. Lakukan. Siapkan senjata.
ini suara apa? Dinda dan Nurena, sempurna. Terima kasih Kanda. Kita perlu ucapkan selamat pada Danu Ruwenda Kanda. Oh, iya Dinda Prabu. Silakan. Mari Dinda. Tidak memberi selamat kepada putramu Dinda Dewi? Ucapan selamatnya cukup dari Yunda dan Kanda saja. Dinda nanti saja. Dinda akan bicara khusus dengannya. Silakan. Baik kalau begitu. Silakan. Memperdalam ulah keprajuritan memang sangat penting dan Nurwenda. Tapi akan menjaminkah itu untuk tahtamu? Selamat dan Nurwenda. Terima kasih Romo. Terima kasih Kanjeng Ibu. Tapi semua ini berkat Kanda Anglingku semua juga. Kalau bukan Kanda yang melatih, mungkin Anda belum sesempurna ini. Tidak usah merendah Dinda dan Nurwenda. Bekal dan kesungguhan Dinda lah yang membuat Dinda berhasil. Iya Kanda. Tapi tapi kenapa dengan Bunda? Kenapa Bunda pergi, Romo? Kejar dan tanyakan pada ibunda. Hanya ibundamu yang bisa menjawab. Ini aneh, Amanda Prabu. Kenapa Bunda Dewi Sukesi selalu tidak menyukai apa yang dicapai oleh Dinda dan Nurwenda? Tidak. Jangan berpikir yang tidak-tidak tentang bundamu. Romo kira ini hanya masalah pilihan. Masalah pilihan? Iya, kelihatannya bundamu Sukesi kurang sehati kalau Danurwenda memperdalam ulah keprajuritannya. Bundamu lebih suka kalau Danurwenda duduk di meja dan lebih menekuni ilmu ketatanegaraan. Tidak, Romo. Nanda tidak melihat seperti itu. Untuk sementara, tolonglah lihat dari sisi itu, Angling Kusuma. Tapi Romo, sudahlah. Sekali lagi Romo minta, tolong lihatlah masalah ini dari apa yang Romo lihat. Bunda, Nanda kecewa Bunda tidak memberi selamat? Bunda, bukan sekedar ucapan selamat yang Nanda harapkan dari Bunda, tapi restu. Restu Bundalah yang akan menuntun jalan Nanda untuk menjadi kesatria sejati. Prajurit sejati, Bunda. Restu ibu hanya untuk calon seorang raja, putraku. Ibu tidak akan merestuimu. Kalau gegayuhanmu cuma sebagai kesatria atau prajurit sejati seperti yang Nanda katakan. Bunda, kesatria dan prajurit sejati itu watak yang luhur. Watak yang harus benar-benar Nanda pegang teguh, Bunda. Bagaimana Nanda bisa memegang watak luhur itu, Bunda, kalau dalam jiwa Nanda
tidak tertanam jiwa kesatria sejati. Bunda ingin di dalam dadamu yang bidang ini tertanam keinginan keras untuk menjadi raja. Jadilah yang nomor satu. Sebab menjadi yang nomor satu itu adalah segalanya. Bunda, Nanda akan tetap menjadi diri sendiri. Ya, bagi Nanda, menjadi diri sendiri lebih dari segalanya, Bunda. Dan Nurwenda, kamu... Mohon pamit, Bunda. Nanda akan kembali ke tempat latihan. Dan Nurwenda! Keras kepala kamu, Dan Nurwenda. Kelihatannya kita harus menunggu Sang Prabu. Kalau begitu, beritahu yang lain. Aku yang akan menunggu kedatangan mereka. Baik, Sang Prabu. Bagaimana sekarang? Apa kita masih harus menunggu? Iya, Ki. Kelihatannya masih lama. Tenang dan sabar. Kita harus menunggu waktu yang lebih tepat. Awasi saja. Kelihatannya keberuntungan berpihak pada kita, Dinda. Iya, Yunda. Kita harus melaporkan berita baik ini pada Romo Prabu. Iya, Yunda. Kawan Lanang, mereka datang. Mana kami, Romo? Iya. Yeah. Romo. Bagaimana? Dewi Sekarwangi ada di mana? Kami tidak berhasil menemukannya, Romo. Tapi berita baik yang harus Romo dengar adalah tentang Sawapitu yang kosong. Sawapitu kosong? Iya, Romo. Bagaimana ini? Kepastian tentang Dewi Sekarwangi belum kita dapat. Tapi Sawapitu kosong. Apa yang harus kita lakukan? Sawapitu kosong. Senggang Baplang tidak ada. Begitu juga dengan Kenca Rupa dan Rupa Kenca. Para prajuritnya? Kosong, Ki. Iya, Ki. Hanya ada beberapa prajurit jaga. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Ini kesempatan yang baik, Sang Prabu. Kita serang saja Sawapitu. Ya, saya setuju. Kalau perlu kita duduki. Betul, betul. Kalah Caca, menang Caca. Ya. Siapkan prajurit. Cepat. Baik-baik. Ya, ayo. Yeah!
Temukan Dewi Sekarwangi. Tidak. Tanyakan sendiri pada bangsat ini. Ayo. Ayo katakan di mana Dewi Sekarwangi. Permaisuri Malwapati itu disimpan. Dewi iya. Di mana? Di mana rajamu menyembunyikannya? Ayo bicara. Dewi Sekarwangi sudah. Sudah apa? Sudah kembali ke Malwapati. Sudah kembali ke Malwapati. Sudah kembali ke Malwapati. Iya. Bisa ku percaya apa yang kau katakan? Iya, Sang Prabu. Menurut Yang Mulia Sekang Bablang, Pangeran Anglikusumalah yang merebut kembali. Kurang ajar!
menghentikan bapak. Yang mulia, kemana? Pusar angin. Pusar angin. Untuk apa? Ada apa dengan pusar angin? Yang mulia, iya. Menyerang. Kita gagal mendapatkan Dewi Sekarwangi, putriku. Kita gagal. Romo, kita kan sudah menguasai saup itu ini. Iya, Romo. Saup itu ini kan bertetangga dengan Malwapati. Nah, jarak Malwapati dari saup itu tidak jauh kan, Romo? Iya. Iya. Kamu benar, putriku. Kamu benar. Kita berhasil menguasai saup itu. Ya, kita akan di sini. Kita akan mempertahankan saup itu untuk menjadi milik kita. Di sini lebih dekat untuk menyerang Malwapati, ya? Sengkang Baplang menyerang. Benar yang mulia. Ini kita. Ini betul-betul kita. Kenapa ia bisa sampai ke sini? Apa yang menyebabkan Sengkang Baplang menyerang Pusar Angin? Rupa Kenca, Adi Prabu. Pasti penyebabnya Rupa Kenca. Iya yang mulia. Sengkang Baplang bermaksud merebut Rupa Kenca dari kita. Iya. Tapi Rupa Kenca sudah tidak ada. Dia sudah kabur. Buka atau kudobrak pintunya.
Apa kabar Singa Maruta? Kenapa kamu tidak keluar menyambutku, ha? Hei! Apa yang kamu cari, Singa Baplang? Mencari kencah rupa yang Sang Prabu paksa membuka rahasia apesku. Dan pemanah gelap yang kabur setelah gagal memanahku. Ialah Sang Prabu sendiri. Kamu! Raja kamu! Raja kamu, Sengkang Baplang! Serang! Kurang ajar kamu, Sengkang Maruta! Sudah berani melecehkan aku, Sengkang Baplang! Jangan! Habisi mereka! Sebelum terlambat, tidak ada salahnya kalau Yang Mulia meminta uluran tangan Yang Mulia yang Hawana Raja. Benar, Tuan Bahadur benar. Saya pernah diberikan kekuatan oleh Yang Mulia Rahwana Raja. Tapi, apakah mungkin saya bisa menggunakannya? Coba Yang Mulia, Yang Mulia coba. Minggir semua! Mundur! Mundur semuanya! Kita dan Sewo! Cepat! Cepat Yang Mulia! Cepat panggil Yang Mulia Rahwana Raja. Yang Mulia, Yang Mulia bisa menggunakan gelembung pemusnah. Saat yang paling tepat untuk membuktikan kekuatan dari Sang Rahwana Raja. Ya, sangat yang paling tepat. Singa Maruta, apapun yang kamu kerahkan untuk mengalahkan Sengkang Baplang, itu tidak mungkin terjadi. Kecuali kamu harus melalui terlebih dahulu tidur di atas perut perempuan cantik selama 40 hari 40 malam. Api kemarahan gelembung. Api kemarahan. Gelembung. Api kemarahan. Ilmu apa lagi yang akan kau kerahkan, Singa Maruta? Sudah aku bilang, wanita, 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 wanita. Ah!
Yang Mulia, jangan. Tidak mungkin terjadi hujan yang panjang. Kalau Yang Mulia sedang terluka, jangan Yang Mulia. Hujan dan banjir akan melanda Yang Mulia sendiri. Mulutmu lebar-lebar. Pengecut kamu Kerenda Seba! Pengecut! Sembah kami yang mulia Rahwana Raja. Sembah kami yang mulia Rahwana Raja. Kerenda Seba boleh dikdaya sakti mandraguna, tapi jangan mimpi bisa menang melawan api kemarahan Rahwana Raja. Benar Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Maka dari itu, panggillah gelembung api kemarahan kalau memang kamu harus marah. Dan panggillah gelembung pembuat bencana kalau dengan senjata tidak bisa kamu kalahkan musuhmu. Dan panggillah gelembung pelampias dendam kalau memang dendam yang harus kamu lampiaskan. Baik Yang Mulia. Bersiaplah. Api kemarahan akan kembali ke dadamu. Yang Mulia. Terbukti sudah gelembung kekuatan Sang Rahwana Raja telah membuktikan kekuatannya. Ajaib. Hidup Yang Mulia. Hidup Yang Mulia. Hidup Yang Mulia Singa Maruta Rahwana Raja. Hidup Yang Mulia Singa Maruta Rahwana Raja. Hidup Yang Mulia. Hidup Yang Mulia. Apa? Bagaimana ini? Hah? Wele-wele? Kak? Bagaimana? Hah? Apa yang namanya luka hita dan Ki Karkasa sudah sampai sini? Benar, Guru. Sudah sampai di mana? Sudah dekat, Guru. Ya, dekatnya itu di mana? Sudah memasuki telata Watu Ireng, Guru. Oh, iya. Benar. Itu namanya sudah dekat. Apa kalau Kahita datang berdua dengan orang yang bernama Ki Karkasa itu? Benar, Guru. Mereka hanya berdua. Tidak ada yang lain? Tidak, Guru. Oh. Ya. Kalau begitu, dia benar-benar ingin mati. Ki Karkasa memang ingin mati, Guru. Tapi setelah itu ia rebut jagat satria dari Guru untuk Lokahita. Kakek, keinginannya untuk mati pasti dia dapat. Tapi keinginannya untuk merebut jagat satria dari tanganku, tidak mungkin, ya kan? Kakek, aku tidak akan menyerahkan cucu kesayanganku kepadanya. Jadi apa yang harus kami lakukan, Guru? Cepat cegat dan halangi mereka. Jangan sampai mereka kesini. Baik, Guru. Baik, Guru. Ayo cepat. Jagat Satria.
Aku tidak mau kehilangan dia lagi. Aku harus sembunyikan dia. Ki? Ini Watu Ireng. Ya, ya benar. Tapi di mana tempat persembunyian Sudamani? Tapi di sini tidak ada gua atau rumah, Ki. Tunggu sebentar. Tunjukkan. Yang tepatnya di mana, Ki? Kita harus menembus kabut itu. Oh. Ayo. Apapun yang terjadi, kita harus tembus kabut itu. Ayo. Mana, Ki? Dari sini belum terlihat karena tertutup kabut. Ayo kita ke sana. Siapa mereka? Mereka kaki tangan sebenarnya.
Di mana dia? Tidak ada, Ki. Jaga! Jari kamu. Siapa, Ki? Siapa lagi yang kabur kalau bukan Sedamani? Lihat. Kenapa dia jadi kabur? Kenapa dia jadi pengecut? Ya, itulah Sedamani. Kalau begitu, kita masih harus bersama-sama lagi, Ki. Ya. Demi melengkapi sabda dewa. Selama keinginan Dinda Sukesi cuma berhenti pada keinginan saja, dan sementara Danur Wenda tetap tidak menanggapi keinginan itu, karena tidak akan pernah mengungkap masalah ini di depan putra kita Angling Kusuma. Jangan sampai hubungan mereka terganggu hanya karena masalah ini. Tapi Angling Kusuma harus tahu, Kanda. Dinda bisa melihat jelas dari Megapura apa yang menjadi keinginan Dinda Sukesi. Kanda. Kanda tentu tahu. Karena keinginan Dinda untuk mencegah niat buruk itulah Dinda lari dari Megapura. Dinda. Kanda percaya dengan kesaksian Dinda yang Dinda lihat dari kaca penggala Megapura. Tapi Kanda mohon, simpan dulu apa yang Dinda ketahui sebagai rahasia. Kanda. Dinda. Pikiran manusia itu seperti tiupan sang bayu, sering berubah arah. Kita lihat saja nanti. Siapa tahu Dinda Sukesi menyadari kekeliruannya dan bisa meredam keinginannya yang menggebu itu. Kanda, angin bisa berubah-ubah arah, tapi pikiran jahat manusia akan tetap tertuju sampai keinginan itu tercapai, Kanda. Tapi ingat, Dinda, perjalanan putra kita Angling Kusuma dan Danur Wenda masih panjang. Mereka masih perlu banyak menimba pengalaman. Kenapa bukan itu yang harus kita pikirkan? Tapi Kanda. Dinda. Apakah masih belum cukup penjelasan Kanda? Dinda. Sudahlah. Dinda, lihat. Thank you.
seperti yang pernah terjadi. Ada yang kurang. Mana Dinda Dewi Sekarwangi? Perlu ngutus Dayang untuk menjemput Kanda Prabu? Romo, izinkan Nanda menjemput Bunda. Tidak, tidak perlu. Sebentar lagi juga datang. Mohon maaf, Gusti Prabu. Gusti Ayu Sekarwangi ada di Sanggar Pamelengan, Gusti. Di Sanggar Pamelengan? Kesinggihan Dawu, Gusti Prabu. Romo, izinkan Nanda menjemput ke Sanggar Pamelengan. Tidak, jangan. Jangan ganggu bundamu yang ada di Sanggar Pamelengan. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan ibundamu di sana. Tunggu sebentar. Kenapa, Dinda? Apa yang sedang Dinda lakukan? Oh, Dewa Jagat Batara. Salahkah hamba kalau hamba mohon agar Nidewi Sukesi disadarkan dari kekeliruannya, disadarkan dari keinginannya yang tak bisa dibendung untuk menjadikan Danur Wenda menjadi pewaris tahta. Oh, Dewa Jagat Batara, mohon sadarkan Dewi Sukesi kalau keinginan yang dia paksakan bisa merusak tatanan yang ada, bisa merusak hubungan baik antara Anggun Kusuma dan Danur Wenda yang begitu tulus. Oh, Dewa Jagat Batara, jauhkanlah kami dari pertengkaran, dari perselisihan. Dekatkan kami, satukan hati kami. Oh, Dewa Jagat Batara, mohon dengarkan doa hamba. Mohon kabulkan permohonan hamba. Oh, Dewa Jagat Batara, mohon kabulkanlah permohonan hamba. Lanjutkan, Dinda. Lanjutkan semua adikmu. Kanda akan menyusul kalau sampai selesai Kembul Bujono, Dinda belum keluar juga dari Sanggar Pamelengan. Ayo kita makan. Tidak usah ditunggu yang ada di Sanggar Pamelengan. Ayo, Dinda. Ayo, Dayang. Ladeni Gusti kalian. Iya, Gusti. Kanda, bolehkah Dinda bertanya? Iya, silakan. Tidak mungkinkah Dinda menyusul Yunda Sekarwangi agar Yunda Sekarwangi bisa Kembul Bujono bersama? Jangan. Biarkan saja. Biarkan yang sedang semadi tetap pada semadinya. Kita tidak mungkin mengganggu orang yang sedang menghadap dewa. Ayo lauknya. Sekarwangi skala.
Dinda, Kanda. Karena Dinda tidak bisa ikut Kembul Bujono bersama putra-putra dan Dinda Dewi Sukesi. Tidak apa, tidak apa. Tapi... kenapa Kanda menyusul Dinda? Kanda hanya ingin memanjatkan doa. Seperti doa yang Dinda panjatkan. Tidak keberatan kan Dinda? Kalau kita ulangi sekali lagi, doa itu bersama-sama. Iya Kanda. Mari. Benar-benar berlebihan. Keterlaluan. Bagaimana dengan hati? Pantaskah patung Grenda Seba tetap di sini setelah saup itu kita kuasai? Tentu saja tidak, Sang Prabu. Patung ini harus dimusnahkan. Saya yang akan memusnahkan kalau memang patung itu harus dimusnahkan. Ya, patung ini memang harus dimusnahkan. Sebelum dimusnahkan, biar kulihat dulu. Apakah patung ini ada yang menunggu? Atau malah Grenda Seba sendiri yang ada di dalamnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin Grenda Seba ada di dalamnya. Kalau ada Grenda Seba di dalamnya, pasti tidak akan semudah ini kita kuasai saup itu. Iya benar. Sang Prabu benar. Patung hanyalah sekedar patung. Ia hanya akan hidup kalau yang dipatungkan ada di dalamnya. Jadi bagaimana, Sang Prabu? Boleh saya angkat patung ini dan saya hancurkan di depan anak buah saya? Silakan. Baik, Sang Prabu. Iya. Patung tadi ada yang menunggu. Dan ini artinya Grenda Seba tahu kalau saup itu sudah kita duduki. Iya. Rama, berita buruk, Rama. Kalian tadi bicara tentang berita buruk. Berita buruk apa yang kalian bawa? Sengkang Baplang, Romo. Apa? Sengkang Baplang? Iya, Romo. Sengkang Baplang kenapa? Mereka sudah sampai di perbatasan Saupitu. Sudah sampai di perbatasan Saupitu? Benar. Benar, Romo. Itu artinya Sengkang Baplang dan para prajuritnya sudah sampai ke Saupitu. Iya. Pulang ke saup itu begitu? Benar, Romo. Kalian juga melihat apa yang Yunda kalian lihat? Iya, Romo. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Sudah menjadi kewajiban. Apa yang sudah kita dapat sudah seharusnya kita pertahankan. Dan ingat, apapun yang terjadi di sini, Sawapito tetap harus kita pertahankan. Iya. Kenanga. Iya, Romo. Kira-kira berapa lama lagi mereka sampai? Sebelum matahari terbenam, mereka pasti sudah sampai, Bopo. Baik, kalau begitu, kita bagi tugas. Kalian bertiga siaga di udara. Dengan mata kalian, beritahu kami tentang posisi mereka. Iya, Bopo. Iya, Bopo. Dan jangan menyerang,
kalau tidak sangat diperlukan. Iya, Bopo. Baik, Bopo. Kipayung Sarogo dan para prajurit bertahan di balik gerbang. Baik, Kakang Sekawan Lanang. Dan saya sendiri yang akan menghadang mereka bersama para manusia serigala di luar gerbang Sang Prabu. Itu rencana bagus, Segawan Lanang. Aku dan Sang Prabu akan Keraton Maluapati dan mengambil Mas Picis Rojo Brono yang ada di gedung Pondor Nokso Nyiratu. Kamu yakin bisa masuk? Saya punya ajian Halimunan Nyiratu. Bagus. Lalu berapa kamu butuhkan anak buah untuk mendukung tugas ini? Kalau diizinkan, saya akan bawa semua anak buah saya. Apa bukan berarti kamu akan membawa kabur semua anak buah setelah kamu berhasil merampok apa yang akan kamu ambil? Meriam penyedot akan menyedot saya dan anak buah saya kalau saya berani kabur, Nyiratu. Bagus, bagus. Aku harap kamu tidak akan ingkar janji. Saya tidak akan ingkar janji, Nyiratu. Bopo? Iya, Gendrawani. Sekarang Bopolah yang harus menentukan kapan waktu yang tepat untuk Ki Ompak Reto melakukan tugasnya, Bopo. Masuk Maluapati tidak mudah, Gendrawani. Walaupun yang akan masuk punya ilmu Halimunan, Bopo harus semedi dulu. Bopo harus mencari hari yang baik, hari yang paling tepat bagi Ki Ompak Reto untuk masuk Maluapati. Ompak Reto. Ayo, Ompak Reto, ikut aku ke ruang pamujan. Aku ingin melihat rajamu. Yo. Mohon pamit, Nyiratu. Iya, pergilah. Mohon maaf, Nyiratu. Boleh saya bicara? Bicaralah. Saya tidak percaya Ki Ompak Reto menepati janjinya, Ratu. Dia berjanji pada Meriam Penyedot. Jadi nanti Iblis Sapu Jagat akan melumatnya kalau dia sampai ingkar janji. Tapi bagaimanapun juga, izinkan saya, Balakosa, Balangga, Bagas Ligan, Rampak Rancak, Gapit serta Gantar, untuk mengawalnya, Nyiratu. Kalian bukan saja mengawal, tapi kalian dan para prajurit Meranggas akan masuk ke Maluapati. Ikut masuk ke Maluapati, Nyiratu? Ya, karena pada saat Ki Ompak Reto melakukan perampokan, pada saat yang sama, aku, Bopo, Meriam Penyedot, dan kalian akan melakukan penyerangan ke Maluapati. Setuju, Nyiratu. Saya, Balakosa, dan Balangga mendukung rencana Nyiratu. Inilah saat yang kami tunggu, Nyiratu. Hidup Nyiratu! Hidup Nyiratu! Hidup Nyiratu! Ya. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat dan kalian rahasiakan. Mengenai apa, Nyiratu? Mengenai Ompak Reto. Dia tidak boleh tahu bahwa di balik rencana perampokan ada rencana yang lebih besar,
yaitu penyerangan ke Malwapati. Sebab perampokan hanyalah sebuah siasat untuk memecah belah kekuatan prajurit Malwapati. Kami mengertinya, Ratu. Nah, sekarang sambil menunggu waktu yang tepat, seperti apa yang disarankan oleh Bopo Socacendawa, latih dan tingkatkan keterampilan prajurit kalian. Ayo. Bagaimana, Ki? Sebentar lagi selesai, Gusti. Bagaimana, Sang Begawan? Silakan duduk. Sudah pulih seperti cidakala. Oh, syukurlah kalau begitu. Boleh dibangunkan? Silakan. Ramaja Gandhi. Ramaja Gandhi. Ramaja Gandhi. Haturkan juga sembahmu pada gurumu Sang Begawan. Semanana katur Sang Begawan. Ya, sembahmu diterima. Terima kasih Sang Begawan. Oh ya, saya tidak melihat Paman Sudawira di sini. Sudawirat sudah pergi lagi. Sudah pergi lagi, Bunda? Iya, tidak bisa lama di sini karena harus menyusul Akahita mencari jagat satria. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Paman Wirat. Tanpa pertolongannya, saya tidak mungkin sampai di sini. Ayo! Apa masih jauh? Sudah dekat. Satu tikungan lagi yang mulia. Siapkan panah.
Gitiran Serbo! Mundur! Aku harus menguras habis tenaga dalamnya. Lebih baik aku menunggu dia di saung itu. Kelihatannya ada yang tidak beres di saung itu. Penjaruba, jaga cagar, kembali ke saung itu. Baik yang baik, baik yang dia. Tidak tahu malu. Sudah aku duga kalian pasti akan merebut sawo pitu di saat aku tidak ada di tempat. Apa salahnya Sengkang Baplang? Greda Seba junjungan kalian juga tidak tahu malu. Dia juga pernah merebut Dewi Sekarwangi dari tangan ketiga putriku. Lepaskan! 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 Sudah antah berantah. Menyingkirlah. Cepat kalian keluar dari situ. Gideran Sewo. Yeah!
Kenapa? Jadi begini yang mulia. Tenagamu telah kau gunakan untuk mati butuh sakiti. Sudah merobek-robek tubuhmu senggang bablang. Ayo, cepat tinggalkan tempat ini. Tapi yang mulia, saya harus melakukan perlawanan kepada mereka. Tidak! Kamu harus memulihkan tenagamu dulu. Ayo! Kita menang, Kakang Segawon Lana. Kita menang! Kita menang! Kita menang!